Lalu setelah menguasai ilmu itu, apa yang Bapak lakukan? Melaksanakan rasa sakit hati saya. Menuntaskan dendam ya? Iya. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menghisap sukma. Okay. Saya ngerasain ada yang aneh loh. Marjin, kamu ngerasa gak? Aku sih kamu udah mukanya pucat loh. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Marjin Wilhelm. Apa kabar Marjin? Baik, Alhamdulillah. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Selama ini, deket-deket ini justru ada. Karena di rumah aku itu jadi ada bangunan baru. Okay. Yang ternyata pegawainya sendiri meninggal dunia di situ. Jadi saat jam 1 apa jam 2 itu dia selalu menggerakkan sesuatu yang terdengar seperti itu sesuatunya seperti apa? Meja? Mungkin seperti meja atau pintu yang selalu digeser-geser sama dia. Tapi ternyata di sana nggak ada orang. Itu kejadiannya tengah malam? Tengah malam, selalu jam 1, jam 2. Dan nggak cuma aku doang yang dengar. Jadi mamaku, di situ ada tanteku juga tinggal di rumahku. Dan dia selalu dengar juga. Dan sampai sekarang masih terus terjadi? Iya, bahkan sampai yang ke pinggirnya itu, ke yang sebelahnya. Itu kan jadi ruko ada 3, 1, 2, 3. Dan yang tengah itu isi. Dan yang tengah itu katanya bukan bunyi yang kedengar. Selalu langkah jalanan. Tok, 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 tok. Pernah ada wujud yang terlihat nggak? Kalau wujud sendiri di aku, karena aku nggak bisa lihat, nggak pernah menampakkan, cuma karena mama bisa lihat, jadi dia selalu ada katanya di kamar mandi mama. Seperti apa bentuknya? Bapak-bapak sih. Dan Marjin curiga itu adalah yang meninggal itu. Iya. Oke, tapi nggak pernah mengganggu sampai apa, cekek atau bisik-bisik atau? Kalau mengganggu di aku sendiri nggak pernah, cuman ke mama dia selalu mengganggu. Contohnya kayak pernah untuk yang gording gitu, dia gerak-gerakin sampai jalan-jalan. Jadi jam 2 itu mama ketok-ketok pintu kamar. Karena mama tuh nggak pernah, bergerak. Dan mama tuh nggak pernah ngebangunin jam 2, jam 3 tuh kayak nggak pernah. Dan nggak mungkin karena angin juga. Nggak mungkin karena kan kita AC pun udah dimatiin sama mama. Terus begitu tiba-tiba ngetok. So kayak mama ada apa bangunin jam segini? Kayak mama mau tidur di kamar kamu deh. Mama takut banget hari ini katanya. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak ada yang mengganggu. Dan mudah-mudahan di rumah tetap baik-baik aja ya. Iya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Okay. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang gaib setelah mempelajari ilmu mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dudi. Selamat malam Pak Dudi. Selamat malam juga. Apa yang mau Pak Dudi ceritakan? Saya mau bercerita tentang ilmu penghisap sukma. Penghisap sukma. Apa itu Pak? Jadi dalam tubuh kita itu terbagi dari beberapa bagian. Ada unsur jasad, ruh, korin, dan sukma. Maka yang saya ambil itu sukmanya. Untuk? Untuk mencelakakan orang. Dulu, kehidupan saya normal-normal saja. Saya berbaur dengan masyarakat. Setelah itu, ada orang yang tidak senang dengan kedekatan saya dengan masyarakat. Dan dia berusaha untuk memfitnah saya, memfitnah keluarga saya, dan menjelek-jelekkan keluarga saya. Dan bahkan yang paling parah, dia pun menggunakan ajian ilmu hitam juga.
hingga saya terisolasi selama 10 tahun dalam lingkungan masyarakat. Dijauhi gitu dari masyarakat? Iya. Dari lingkungan? Iya. Saya dijauhi dari masyarakat, dipitnah, dijelek-jelekan. Keluarga saya benar-benar terisolasi. Boleh kami tahu nggak difitnah seperti apa, Pak? Ada statement yang bikin kurang wajar ya. Seperti apa, Pak? Wah, keluarga lu makan juga boleh ngutang kan kayak gitu. Sampai orang semua pada tahu kan ya. Terus dengan cacian-cacian yang lainnya juga. Maka dari itu saya merasa sakit hati. Saya tinggalin rumah, saya mulai belajar ilmu menghisap sukma. Iya. Lalu setelah menguasai ilmu itu, apa yang Bapak lakukan? Melaksanakan rasa sakit hati saya. Menuntaskan dendam ya? Iya. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menghisap sukma. Oke, baik. Tujuan Pak Dudi datang ke sini untuk apa? Setelah saya melampiaskan dendam saya mengalami mimpi-mimpi yang membuat saya terkadang menangis, kadang sedih dengan perbuatan saya sendiri. Apa mimpinya? Saya merasakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin seperti itu. Setelah itu, saya mulai tersadar dan saya mulai berpikir untuk bertobat. Dan semoga dengan datangnya saya ke sini, Mas Roy bisa membuang semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh saya. Baik, mudah-mudahan energi-energi negatif dalam tubuhnya Pak Dudi bisa benar-benar terlepas malam hari ini. Kami akan ajak Pak Dudi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dudi, terlahir tanggal 9 Januari 1980. Sosok yang tidak suka bergantung pada orang lain. Dia memiliki dunianya sendiri. Namun sifat penyendiri membuat Dudi sulit memahami orang lain. Dia meyakini sesuatu atas perasaannya dan prasangkanya sendiri. Dia memiliki hati yang sangat sensitif dan rapuh, sehingga dia mudah sekali menyimpan dendam, tak segan untuk menyakiti orang lain dan siapapun. Saya melihat sosok roh halus yang bertebangan di tubuh Dudi, mengganggu pikiran dia, sehingga dia bisa mencelakai orang lain. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Terima kasih. Dudi, dengan tanggal lahir 9 bulan 1 1980. Bapak Dudi ini menguasai ilmu penghisap sukma yang dipelajarinya waktu itu karena sering dihina oleh lingkungannya, akhirnya justru malah diisolasi, dimusuhi, dijauhi. Itulah yang membuat tergerak untuk mempelajari ilmu ini. Dan dengan ilmu penghisap sukma ini, orang yang diincar, yang dikirimkan atau yang dihisap, itu efeknya seperti tidak bernyawa. Ya, ada nyawanya tapi pucat dan tertutup auranya, gelap. Dan sering dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengajak untuk berubah dan membuatnya menyesal. Makanya malam hari ini ingin melepas semua energi-energi negatif yang pernah datang dan dikuasai melalui ilmu penghisap sukma itu. Betul. Pengen lepas gimana, Roy? Saya ngerasain ada yang aneh loh. Majin, kau ngerasa gak? Aku sih kamu udah mukanya pucat diri. Loh. Iya, iya. Dan kamu coba bye, kamu lihat margin mukanya. Beda banget dan berubah jadi kayak agak lebih pale dan white. Aku ngerasa pucat. Kayak gitu sih. Aku ya ngerasa kan? Akhir-akhir ini juga. Jadi untuk karir dan segala macem itu ngaruh juga. Tapi jangan bilang di sini, Pak Dudi kamu mencoba melirik-lirik bintang tamu saya ya. Tuh kan. Masih menguasai ilmu ini dan Bapak mau menggunakan itu kemana?
kamu kayaknya harus menurunkan dikit deh. Kenapa? Bahaya. Kenapa Pak Bapak suka dengan bintang tamu kami? Dia sampai kayak begini. Tadi sempat mention kalau kamu sempat mention kalau misalnya menjadikan korban, korbannya akan berubah putih, pucat dan agak kurang auranya tertutup. Auranya redup. Pantas tadi aku merinding gitu ya? Iya kan? Iya. Kamu udah merinding dari waktu pas dia datang. Pas dia datang gitu, itu aku kayak ngerasain ada yang beda. Ada yang beda. Tapi pas kan? Begitu kita ngobrol berdua masih agak nyaman. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Itu tandanya kamu udah mulai masuk gelombang pikirannya dia sih. Karena tadi waktu kita ngobrol sama Pak Dudi itu cara ngelihatnya juga ada gitu-gitunya, ada gitu-gitunya, ada krep-krep matanya. Iya. Gitu. Saya seperti ini.